Hai, daripada cara konten, mari kita bahas efek yang satu ini. So, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. If I quit this season, I still beat the greatest. Oke, jadi kali ini kita mau bahas gimana caranya kita mau buat slow-mo yang smooth, yang halus, tidak patah-patah dengan menggunakan HP Android. Kita menggunakan aplikasi ini. Nah, langsung saja kalian download di Play Store. Misalkan video kalian seperti ini. Terus kalian mau bikin slow-mo, hasilnya jadi seperti ini. Dengan menggunakan aplikasi tadi, hasilnya bakalan seperti ini. So, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke tutorial. Oke, misalkan kalian sudah berada di dalam aplikasinya yang sudah kalian download di Play Store. Langsung saja kalian buka open file dan kalian cari video yang akan kalian buat slow-mo. Dan jika sudah, langsung saja kalian tekan tombol pengaturan dan pilih Advanced Options. Di sini untuk resolusinya kita pilih original dan target FPS-nya kita pilih 30. Dan langsung saja kalian tekan Apply. Dan untuk optimasi renderingnya kalian nyalakan dan untuk bagian ini kalian aktifkan motion interpolation dalam kurung better. Dan langsung saja kalian tekan tombol save settings. Kecepatan video kalian bisa kalian atur sesuka hati kalian. Entah itu 50%, 40%. Dan sebagai contoh saya di sini memilih 25%. Dan jika kalian memutar video di dalam aplikasinya, hasilnya seperti masih terlihat patah-patah, namun jika kalian sudah ekspor, videonya akan menjadi smooth seperti yang saya perlihatkan tadi. Langsung saja kalian ekspor dan tunggu sampai proses ekspornya selesai. Oke, ya, sekalian dulu tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan kalian tekan tombol like. Dan langsung saja kalian tekan tombol share. Dan share ke semua orang yang kalian kenal. Karena channel ini masih butuh bantuan kalian untuk bisa berkembang. Dan jika kalian ada kritik, pertanyaan, bahkan requestan, kolom komentar terbuka untuk itu. Dan untuk yang terakhir, saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan notifikasinya dan konten-konten bermanfaat dari channel ini. Saya Elsir Sadi, pamit undur diri. Salam.